لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. Siapa ya yang nelpon? Oh, Mas Perry, ada apa ya? Iya, halo Mas. Tumben nih, nelpon Ibu. Hei, iya. Gimana kabar Ibu? Iya, Alhamdulillah sehat. Papa sendiri gimana? Iya, sama. Alhamdulillah, Papa juga sehat. Bagaimana dengan John, Bu? Iya, Pak. John juga sehat. Alhamdulillah. Tuh, dia lagi nonton TV. Tumben nih, Papa nelpon. Kangen ya sama Ibu. Iya, kangen ya kangen. Ini Papa mau ngabarin. Papa besok mau pulang, Bu. Wah, Ibu seneng banget, Pak. Ibu udah kangen tau. Dan John pasti seneng nih dengar Bapaknya mau pulang. Terus dari sana berangkat jam berapa, Pak? Papa mulai berangkat jam 6, Bu. Nah, Ibu mau oleh-oleh apa nih? Aku tidak minta oleh-oleh. Lemas permata juga boleh. Hehehe, bercanda Pak. Enggak, Ibu enggak minta apa-apa kok. Itu Pak John aja. Ibu enggak usah kok. Ya udah, oke. Ditunggu besok ya Bu ya. Ya udah, disambung besok ya Bu ya. Segini dulu. Assalamualaikum. Iya Pak. Waalaikumsalam. Wah, besok Papa mau pulang. Pagi-pagi Ibu harus ke pasar nih. Ibu harus siapin makanan buat Papa. John, besok Papa mau pulang tau. Ye, asik Bu. Pasti Papa bawa mainan banyak nih. Ye, Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kenapa ini foto Bapak jatuh? Ya Allah, lindungi suamiku ya Allah. Semoga dia baik-baik saja. Dikabarkan berita hari ini telah tewas seorang pria tertabrak truk. Seorang pria bernama Perry Budiman yang hendak pulang kampung. Sesuai KTP, dia berasal dari desa Indah Mojoharjo. Ya Allah, ini Mas Perry. Ya Allah, kenapa ini? Kok bisa begini, ya Allah? Mas Perry meninggal. Ya Allah. Ya Allah. John, 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 bangun John. John, John, papamu udah gak ada John. Dia ketabrak John. Yang benar, Ma. Papa. Ya Allah. John pasti senang banget nih. Papa beliin mainan yang sangat banyak. Semoga dia senang. Ah,